iblis ya namanya perawan kita. Lawan setan kada. Setan itu kafir pang, iblis kafir. Kalau jin ada nang Islam. Sakalinya nang Islam di kita aja jin tu nang banyak munafik lawan kafir. Jua pulang. Jadi repot jua nang Islam. Model tadi nah, datu bedok Islam, jin. Repot jua menghadapi nang kafir. Waktu handak muktamar Nahdlatul Ulama di situ Bondo diganggu oleh jin bubuhan nang jahat-jahat daripada Majapahit. Maka kada tahan Kiai As'ad menghadapi jin nang seluruh umat Islam nang punya jin di Jawa itu kada tahan bahadapan. Minta bantulan Martapura. Kirim Martapura kada tahan jua, kirim Hadramaut kada tahan jua. Terpaksa kita minta bantu lawan nang di Abu Dhabi. Sebab istana seluruh jin seluruh dunia adalah di Abu Dhabi. Di sana yang paling kenal anunya, anu ya kan anu pibibinya itu aja. Ami Ahmad bayna katipe ongkosih tulak ke Abu Dhabi. Nurunakan di sana datang membantu. Terjadilah muktamar Nahdlatul Ulama dari awal sampai akhirnya berjalan mulus selamat dan kada gangguan apa-apa. Mau mundur bubuhan-bubuhan apa nang anu ini apa arannya tuh Majapahit. Kada gampang. Luar biasa uyuhnya dulu Abah seminggu pada haluan makan telur kuring waktu itu pegawai membantu Kiai As'ad pada zahirnya. Banyak sudah putusan Nahdlatul Ulama di antaranya ulama kada boleh berpartai lagi. Manya mahajar aja gawian di antara putusan kayak itu apa nang terjadi sekian sekarang. Nang sekarang apa nang terjadi? Tuan guru itu apa sekarang? Nang terjadi. Jadi putusan-putusan nang itu dari apa yang terjadi sekarang? Siapa yang tetap memakai putusan itu? Siapa yang keluar dari putusan itu? Sedangkan kada gegampangan muktamarnya aja nang tuha-tuha kenteng parut mau rusakan supaya jangan sampai diganggu oleh jin.